Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Update Arena kembali akan memberikan informasi terkait pertandingan terakhir di fase grup B Shanghai China, di mana di laga terakhir pada hari ini Rabu 24 Juli 2024. Pertandingan yang sangat menentukan di antara semua tim, karena pada di pertandingan kedua semua tim di grup B berpeluang untuk lolos ke semifinal. Dan secara mengejutkan, kita akan bahas dulu pertandingan sebelum membahas Red Sparks berhadapan dengan Vietnam, di mana Shanghai Junior berhasil menang atas Kanada 3-0. Oh, ini tentu saja mengejutkan karena kemarin di pertandingan saat berhadapan Red Sparks bersama dengan Kanada, Kanada menang 3-2. Sedangkan saat Red Sparks berhadapan dengan Shanghai Junior, Red Sparks menang 3-0. Nah, oke, kita akan membahas tentang Red Sparks yang bertanding melawan Vietnam. Ini Vietnam timnas seniornya kayaknya nih, timnasnya yang masuk. Red Sparks secara mengejutkan berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1. Meskipun di set pertama Red Sparks sempat belum menemukan ritme permainan, terbukti kalah 22-25 dari Vietnam. Akan tetapi mulai dari set kedua sampai dengan keempat, Red Sparks memulai terus menekan Vietnam dan berhasil menang dengan set poin 25-18, 25-22, dan 25-20. Dan mohon maaf sekali lagi bahwa di video ini tidak ada ilustrasi atau video untuk bisa ditayangkan, karena memang dalam pertandingan Red Sparks berhadapan dengan Vietnam ini tidak ada tayangan, karena sudah beberapa kali diinformasikan, mungkin yang mengikuti sudah tahu, sudah mengerti bahwa China tidak menayangkan pertandingan tersebut kecuali Shanghai atau klub dari China yang main. Dengan kemenangan tersebut berarti Red Sparks berhasil melaju ke semifinal diikuti oleh tuan rumah Shanghai, di mana semifinal akan dilaksanakan di hari Jumat mendatang tanggal 26 Juli, kemudian di hari Sabtu tanggal 27 Juli itu finalnya. Untuk lawan Red Sparks sendiri belum konfrontasi sampai berita ini diturunkan, karena mungkin masih menunggu laga selanjutnya di grup A. Yang jelas Red Sparks akan berhadapan dengan peringkat kedua di grup A. Kalau kita lihat klasemen akhir di grup B, yakni Red Sparks poin 7, kemudian Shanghai Junior poin 6, Kanada poin 3, dan Vietnam poin 2. Sekali lagi selamat buat Red Sparks, semoga di laga semifinal nanti kembali berhasil mengalahkan lawannya, bisa tembus ke final.